Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel saya. Pada minggu lepas, pada tarikh 17 Mac 2022, Samsung baru sahaja melancarkan 3 peranti siri A terbaru mereka, iaitu Samsung Galaxy A33, Samsung Galaxy A53 dan Samsung Galaxy A73. Dalam video sebelum ini, saya dah menceritakan tentang spesifikasi yang ditawarkan pada Samsung Galaxy A53 dan sedikit pendapat saya tentang peranti tersebut. Dan untuk video kali ini, saya akan menceritakan pula tentang spesifikasi yang ditawarkan pada Samsung Galaxy A73 dan sedikit pendapat saya sama ada berbaloi ataupun tidak untuk kita upgrade daripada Samsung Galaxy A72. Dari segi luaran dan binaan bagi peranti ini berkemungkinan akan datang dengan binaan plastik matte jika saya tak silap. Pada bahagian belakang sama sahaja seperti Samsung Galaxy A72 sebelum ini. Serta berat 181 gram dan ketebalan 7.6mm serta ciri perlindungan IP67 dust and water resistant dan perlindungan kaca Corning Gorilla Glass 5. Untuk paparan, peranti ini bakal ditawarkan dengan skrin bersaiz 6.7 inci, panel jenis Super AMOLED Plus beresolusi Full HD Plus dengan kadar segara semula 120Hz dengan kecerahan sehingga 800 nits. Dari segi dalaman, peranti ini bakal dipasang dengan chipset 8 teras dari Qualcomm iaitu 6nm Snapdragon 778G dengan gabungan GPU Adreno 642L serta dipasang dengan sistem operasi Android 12 dengan antara muka One UI 4.1 dan seperti yang saya pernah mention dalam video Galaxy A53 sebelum ini, setiap peranti baru Samsung yang dilancarkan sejak tahun 2019 akan menerima 3 major updates dan 4 tahun security support. So maksudnya peranti A73 ini bakal menerima update sehingga Android 15. Dari segi kamera, bagi kamera belakang, peranti ini didatangkan dengan modul kamera 108MP dan dipasang dengan hardware Optical Image Stabilization ataupun OIS 12MP bagi kamera ultrawide dan 5MP bagi kamera makro dan 5MP bagi depth camera dan menyokong rakaman video sehingga 4K 30fps dengan bantuan fungsi gyro EIS pada perisian kamera. Bagi kamera hadapan, peranti ini didatangkan dengan modul kamera 32MP dan menyokong rakaman video sehingga 4K 30fps. Untuk audio, peranti ini bakal didatangkan dengan setup stereo speaker tapi malangnya Samsung sudah tidak lagi mengekalkan port 3.5mm audio jack berbanding dengan Samsung Galaxy A72 sebelum ini. Peranti ini dipasang dengan hardware yang menyokong Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0 dan juga menyokong sambungan 5G serta port sambungan dan pengecasan USB Type-C 2.0 dengan sokongan USB on the go dan peranti ini bakal didatangkan dengan pengesan cap jari yang terbina di bahagian bawah skrin. Untuk bateri, peranti ini dipasang dengan bateri lithium polymer 5000mAh dan menyokong pengecasan pantas sehingga 25W. Harga jualan rasmi bagi peranti Samsung Galaxy A73 ini adalah RM2099 dengan 256GB storan dan 8GB RAM dan terdapat 4 pilihan warna iaitu Awesome Blue, Black, White dan Peach dan link pembelian saya akan sediakan di ruang description. Pengguna juga boleh dapatkan dua lagi peranti siri A terbaru dengan tanda harga RM1499 dengan 128GB storan dan 8GB RAM bagi Galaxy A33 dan RM1849 dengan 256GB storan dan 8GB RAM bagi Galaxy A53. Jadi, jika anda merupakan seorang pengguna Samsung Galaxy A72 dan upgrade ke Samsung Galaxy A73, bagi saya, ia sangat berbaloi terutamanya dari segi chipset dia, skrin dan juga kamera. Cuma kamera tu, nak kata upgrade dia, kira upgrade tapi ada setempat yang macam ada downgrade sikit lah. Itu saya akan cerita kemudian lah. Okey, untuk chipset, peranti Samsung Galaxy A72 dikuasakan dengan Snapdragon 720G. Manakala untuk peranti ini, 73 ini, ia bakal dikuasakan dengan chipset Snapdragon 778G. Yang di mana
Seperti kita tahu, secara umumnya on paper Snapdragon 778G is far better daripada 720G. Ia merupakan satu upgrade yang sangat signifikan. Memang on paper pun memang kalau nak compare dengan 720G dengan 778G tu memang sangat jauh. Memang saya boleh kata upgrade dari segi chipset ni memang berbaloi lah. Okey, untuk screen, peranti Galaxy A72 dipasang dengan panel Super AMOLED, manakala untuk Galaxy A73 ini ia dipasang dengan panel Super AMOLED Plus. Kira sedikit upgrade lah daripada Super AMOLED sebelum ni. Boleh kata berbaloi lah sebab ada upgrade dari segi screen. So screen dia akan jadi lebih cantik, lebih sharp dan lebih sedap mata memandang lah. Okey, untuk kamera, upgrade yang ditawarkan pada peranti Samsung Galaxy A73 ini adalah ia didatangkan dengan kamera 108MP bersama hardware OIS, manakala peranti A72 sebelum ini didatangkan dengan kamera 64MP bersama hardware OIS. Boleh kata ada sedikit upgrade lah, sikit lah. Tapi untuk downgrade tu, satu downgrade yang boleh kata jika anda memang pentingkan prestasi kamera, boleh kata downgrade ni mungkin akan mengganggu anda lah. Sebab apa? Untuk A72, pergi peranti A72, ia juga didatangkan dengan kamera telefoto 8MP bersama hardware OIS. So maksudnya, untuk peranti A72 ini, kedua-dua kamera utama dan juga kamera telefoto dipasang dengan hardware OIS bagi kedua-dua kamera ini, kamera utama dan juga kamera telefoto. So boleh kata ia mungkinlah mungkin akan mengganggu anda jika anda memang menjadikan peranti ini daily driver dan untuk ambil gambar yang apa, yang smart-smart lah. Boleh kata dia akan agak mengganggu lah. Sebab apa? Sebab walaupun peranti A73 ini dia tangkan dengan peranti 108MP, tapi saya nak cakap yang 108MP tidak menentukan hasil gambar yang baik. Sebab kalau ikutkan, kita tak perlukan 108MP pun sebanyak itu. Tidak perlukan pun sebenarnya. Tapi mungkin Samsung tahu apa yang diorang buat. Jadilah dengan image processing yang ada pada Snapdragon 778G ini, dan juga macam saya cakap dalam video sebelum ini, Samsung tidak pernah terlepas. Dalam setiap tahun, mereka memang akan upgrade lah. Memang akan ada nampak penambahbaikan dari segi prestasi kamera. Saya pun macam agak tidak pasti sama ada adakah ia memberikan kesan yang sangat signifikan kepada penggemar kamera. Yalah, sebab peranti sebelum ni ada dua OIS kan, untuk salah satu dekat apa, satu dekat kamera utama, satu dekat kamera telefoto. Tapi ini hanya ada satu OIS dan juga ia terdapat pada kamera utama dan 108MP, which is yang macam saya cakap, dia tidak menjaminkan yang gambar tu akan jadi lebih cantik ke apa. Tapi yalah, macam saya cakap lah, Samsung memang tiap tahun memang kamera punya apa, kamera punya prestasi memang improve lah. Tambah pula dengan Snapdragon 778G ni, dia punya chipset. Cuma kalau korang hanyalah seorang pengguna biasa, just tak adalah ambil gambar sangat. Maksudnya sila ambil gambar yang cun-cun. Cuma kalau tak ada telefoto kamera pun bukan satu masalah lah. Kalau tak ada telefoto yang ada OIS pun mungkin bukan satu masalah. Saya rasa peranti A73 ini memang sesuai lah. Untuk gaming, untuk gaming pun memang saya boleh kata memang sangat-sangat baguslah. So kalau korang nak beli peranti ini untuk main game, sepanjang korang menggunakan Samsung Galaxy A72 tu memang korang buat main game dan korang nak upgrade ke Samsung Galaxy A73 ini, saya boleh kata memang sangat berbaloi. Sebab apa? Ia menggunakan chipset 778G berbanding A72 sebelum ini 720G, yang di mana on paper 778G memang sangat baik daripada 720G. So secara keseluruhannya, jika anda pengguna Samsung Galaxy A72 dan nak upgrade ke Samsung Galaxy A73, dari segi screen, dari segi chipset, nak main game, kamera mungkin, yalah, macam saya cakap lah, dengan image processing yang ada pada 778G dan juga Samsung yang improvement terhadap prestasi PC dan kamera, saya boleh kata ia sangat berbaloi. Tapi jika anda merupakan seorang pengguna Samsung Galaxy A52s 5G, saya boleh cakap ke anda bahawa hold dulu, melainkan anda nak feeling lah, anda nakkan screen Super AMOLED Plus tu dengan screen yang besar dan juga bateri yang besar dan juga
sensor kamera tu lah, 108 megapiksel tu anda boleh consider untuk upgrade lah. Cuma bagi saya dia mungkin agak sedikit tidak berbaloi lah kalau anda nak benda tu je. Tapi kalau anda merupakan seorang pengguna Samsung Galaxy A72, memang sangat berbaloi, saya galakkan lah. Kalau anda merupakan seorang pengguna A52s 5G ke A73 ini tak berbaloi, dia tak boleh, dia kurang berbaloi lah, kurang berbaloi. Tapi kalau anda merupakan seorang pengguna A72 nak upgrade ke A73 ini, saya boleh kata sangat berbaloi, digalakkan. So sekian sahaja video saya untuk kali ini. Kalau korang dapat info dan suka dengan video saya, korang boleh consider untuk tekan butang like dan klik butang subscribe. Sebab lepas ni akan ada banyak lagi video-video saya yang akan datang, insyaAllah. So sehingga kita berjumpa lagi, terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Assalamualaikum.